dua, tiga. Permainan tradisional lainnya yaitu permainan donel bebek. Permainan ini dikenal sekitar tahun 2000-an dan dimainkan oleh anak-anak, minimal 2 anak dan maksimal bisa sampai 10 anak. Permainan ini dimainkan cukup sederhana, di mana anak-anak membuat lingkaran sambil menyanyikan lagu Donald Bebek, yaitu maju satu langkah, mundur tiga langkah, satu, dua, tiga. Nah, setelah menyanyikan itu, untuk memilih siapa yang menjadi kucing, seperti biasa permainan tradisional itu selalu Sweet Sutton atau Hompimpa. Dalam permainan Donald Bebek ini, setelah ada yang menjadi kucing, bersiap-siap untuk menginjak kaki kiri atau kanannya. Nah, apabila akan diinjak, temannya itu jongkok sambil memegang tanah sehingga tidak bisa keinjak kakinya. Nah, di mana yang lain berdiri baru dikejar oleh kucing itu, duduk kembali atau jongkok, dia tidak bisa untuk menginjak kakinya. Terus begitu berulang-ulang sampai ada yang kena terinjak kaki kirinya atau kanannya untuk menjadi kucing. Ini permainan gerak refleks, disiplin, dan konsekuensi. Permainan ini dimainkan pada waktu siang hari, karena sambil bermain, sambil berlari-lari di lapangan, di pekarangan. Dengan kemeriahan bermain Donald Bebek ini, anak-anak cukup bergembira. Sehingga dalam permainan ini, permainan tradisional perlu dilestarikan dan diperkenalkan terus ke anak-anak supaya bisa dimainkan.